sekarang, sekali lagi saya ulangi, saat ini yang bersangkutan dalam proses penyidikan di Satnarkoba Polres Jakarta Selatan. Statusnya kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi, kita juga memberikan apa yang menjadi hak-hak dari tersangka tersebut. Salah satunya adalah apabila dia sebagai pengguna juga memiliki satu hak untuk dilakukan rehabilitasi. Tetapi proses rehabilitasi itu kan melalui proses ketentuan aturan, yaitu hasil dari tim asesmen medis yang akan memberikan petunjuk kepada penyidik. Nah, itu sudah kita lakukan, yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim asesmen dan nanti hasilnya dijadikan dasar oleh penyidik untuk menindaklanjuti apakah yang bersangkutan layak untuk dilakukan perawatan atau rehabilitasi atau tidak.